Apo bis amno sekarang amno lama. Amno tetam no. Apo ni amno lama ya. Apo yang lari bezanya antara amno sekarang dan amno dulu. Cuma bezanya mungkin ahli-ahli itu sebenarnya dah mati ke apa kan. Amno ni dianggotai oleh ahli yang bernafas, yang ada roh. Jadi kalau dimasukkan amno lama ni sebagai keahliannya yang 30 tahun dulu, mana nak cari orang lama-lama tu, dah mati lah semua tu. Amno ni dia sekarang ke dulu ke, amno ni sama je. Lagipun kalau nak pulihkan amno yang lama, dia juga yang hantar sebelah orang suruh batalkan keahlian amno lama tu, ke pendaftaran amno lama. Jadi saya tak faham, saya tak faham. Kepada saya amno tu tidak sama. Sekarang yang ada sama je. Saya juga menjadi ahli amno yang dimasukkan yang lama. Saya masih ada. Ramai di kalangan pemimpin-pemimpin amno yang ada sekarang ni adalah ahli kepada amno lama. Ahli itu yang menghidupkan, memberi roh kepada amno. Jadi amno sekarang kan amno dulu serupa ya. Tak ada beza. Yang saya tahu dia memang kecewa lah. Dia tidak dinamakan sebagai calon amno sebagai Perdana Menteri. Masa itu nak minta apa tu, nak bentuk kerajaan apabila Mahyudin dah jatuh kan. Itu dia kecewa. Tak ada alasan sebenarnya. Sepatutnya kalau dia dah minta untuk tidak duduk bersama dengan kita dalam UMNO, dan dia pun tidak memberi sokongan kepada Dato' Sri Ismail Sabri, calon UMNO sebagai Perdana Menteri. Kalau dia pun dah minta tukar, tak mundur dengan kita lah. Itu maksudnya telah menarik diri lah. Jadi saya kira kalau tak ambil tindakan pun, kita anggap dia sebagai dah bukan ahli UMNO lah.